الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن أخلاقنا ويسر لنا أمورنا اللهم ارزقنا الفهم والعلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين Amma ba'd. Ya, pertama yang saya muliakan dan saya hormati seluruh para pegawai masjid, tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, para ilmuwan dan seterusnya yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan masa dan segala nikmat ya Allah kurniakan kepada saya, kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini, yang sebagaimana saya selalu ulang-ulang, iaitu tidak ada suatu nikmat yang amat bernilai dalam seluruh perjalanan hidup kita di atas muka dunia ini, ya, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus memberi rezeki kepada kita semua untuk hadir beribadah di rumah Allah. Kerana inilah waktu-waktu, saat-saat, amalan-amalan yang akan menjadi suatu bekalan dalam pertemuan kita dengan Allah di akhirat nanti, insya-Allah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam yang mulia ini insya-Allah saya nak membawa satu tajuk untuk sama-sama kita hayati di bawah perbahasan tauhid amali. Ya, tauhid amali iaitu tauhid yang mana saya dengan tuan-tuan menghayatinya dan hidup dengannya dengan rasa, dengan hati, ya, kerana hakikat tauhid itu sebagaimana yang saya ulang sebelum daripada ini, ianya merupakan suatu amalan. Tauhid itu bukan teori, ya, tauhid itu suatu rasa yang telah terpahat, ya, yang telah menyerap dalam seluruh jiwa dan hidup kita. Sebagaimana iman juga bukan teori, ya. Iman itu adalah suatu yang telah menetap di dalam diri kita dan kita hidup dengan iman itu. Pada percakapan kita, pada perbuatan kita, pada tidur dan bangun kita. Dan begitu jugalah tauhid, ya. Tauhid ini berada dalam diri kita dan hidup kita hidup dengan tauhid. Ya, tidak ada satu waktu, tidak ada satu tempat, tidak ada satu ketika, satu keadaan, seluruh hidup kita ini dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara para alim ulama, khususnya ulama sufi, ulama tasawuf, mereka bukan sekadar membahaskan tauhid itu secara teori semata-mata, walaupun penting teori itu untuk difahami terlebih dahulu dengan akal kita, tetapi mereka membawa jauh diri kita dengan dinamakan tauhid amali. Ya. Dan saya suka guna suatu bahasa yang lebih mudah, iaitu hidup bertauhid. Bila mana kita hidup, kita makan, makan kita juga bertauhid. Bila mana kita hidup, kita berpakaian, berpakaian kita juga dalam bertauhid. Ya, kita risau dalam hidup kita akhir-akhir zaman ni, tuan-tuan, dalam bab sembahyang bertauhid, dalam bab jual beli. Kita risau berlaku syirik, ya, kerana tauhid itu lawannya syirik. Baik, insya-Allah dari sudut tajuk pada malam ininya, perbahasan tauhid amali, iaitu mensyukuri nikmat ijad, iaitu nikmat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat Allah mencipta kita. Baik, seseorang yang mengetahui hakikat bahawasanya tiada selain daripada Allah Jalla Jalaluh yang wujud tanpa permulaan. Sedangkan selain daripadanya, semuanya diwujudkan daripada tiada kepada ada oleh Allah Jalla Jalaluh yang Maha Qadim. Maka pasti dia akan melihat kekerdilan dirinya, yang kalau tidak diciptakan oleh Allah, maka dia tidak akan pernah wujud di dunia ini.
Ya, tuan-tuan, satu kenyataan yang kita kena hayati dengan jiwa kita, dengan hati kita. Ya, kalau kita baca apa yang disebut oleh Al-Imam Abu Ja'far Al-Warraq, ya, Al-Tahawi, Al-Hanafi, Al-Misri, ya, dalam matan Aqidatul Tahawiyah, ya, beliau mengatakan Allah ini qadiman, ya, bila ibtida'in, ya, Allah adalah wujudnya tanpa permulaan. Ya, qadim bila ibtida', daim bila intihak. Allah juga akan kekal selama-lamanya tanpa penghujung. La yafna wa la yabi, dia tidak akan fana, dia tidak akan hilang selama-lamanya. Wa la yakunu illa ma yurid, dan tidak akan berlaku sesuatu kecuali dalam kehendaknya. Tak apalah, walau bagaimanapun itu satu penghayatan teks atau nas atau matan. Ya, kalau lebih sesuai kita sebut matan akidah. Ya, Allah ini qadim, dia adalah wujudnya Allah tanpa permulaan. Tapi selain Allah, saya, tuan-tuan, alam semesta yang ada ini, sudah tentulah wujud kita bermula dengan tiada, kemudian diadakan oleh Allah. Sebab tu salah satu penghayatan yang kena ada dalam diri saya dalam itu, tuan-tuan, sesuatu yang ada permulaan sedang menunggu pengakhiran. Betul, tuan-tuan, ya? Tuan-tuan sedang tunggu apa? Ya, kerana setiap yang ada permulaan itu akan berakhir. Maka sesuatu yang ada permulaan akan sedang menunggu perakhiran. Maka saya dengan tuan-tuan sedang tunggu mati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala hayyul la yamut, dia adalah Tuhan yang maha hidup, la yamut, dan tidak akan mati-mati. Maka bila mana kita nilai, kita hayati keadaan-keadaan saya, keadaan tuan-tuan, maka saya dengan tuan-tuan dapat melihat pada diri sendiri. Ya, pernah lihat diri sendiri, ya, keduk lihat orang aja. Dia ada waktu-waktu kena lihat diri sendiri. Ada waktu lihatlah. Yang ada isteri lihat, isteri, yang ada anak-anak lihat, anak-anak, yang ada sahabat-sahabat lihat juga, sahabat-sahabat. Yang ada ibu dan ayah, memandang ibu dan ayah itu dapat pahala. Tapi ada waktunya memandang diri sendiri. Maka akan lahir satu perasaan, kerdilnya saya, kerdilnya tuan-tuan, yang kalau tidak dicipta oleh Allah, maka saya dengan tuan-tuan tidak akan selama-lamanya pernah wujud atas muka dunia. Itulah yang dikatakan ni'matul ijad. Baik, oleh yang demikian, nikmat diciptakan oleh Allah, iaitu dalam bahasa Arab disebut ni'matul ijad, adalah suatu nikmat yang sangat agung, kerana dengan nikmat tersebut seseorang dapat menikmati sifat wujud, yang mana hakikat wujud yang sebenarnya hanyalah merupakan milik mutlak Allah Jalla Jalaluh. Sebab tu tuan-tuan, kata setengah ulama, nikmat yang paling besar sebelum saya dengan tuan-tuan dapat berbicara nikmat Islam, nikmat iman, nikmat berkeluarga, nikmat bermasyarakat, sebelum itu apa sebenarnya? Nikmat ada. Saya pernah tanya, rasa tuan-tuan, ya, saya tanya lagi sekali lah, tapi jangan risau, saya tanya saya jawab supaya masa tu berjalan dengan cepat. Boleh, ya? Hari ini tuan ada isteri, ada anak, ada kereta, ada rumah, ada kerja, ada keluarga, ada sahabat. Kenapa tuan ada apa yang ada hari ini? Dah tahu jawapannya. Cuma tahu lain, rasa lain. Jadi harap-harap saya dengan tuan-tuan dan puan-puan bukan setakat tahu. Sebab ramai orang tahu tapi rasa tidak. Maka rasa ni lah yang lebih realiti daripada tahu. Ya? Yeah? Macam orang tahu pasal kahwin, perkahwinan, dia tahu semua sekali, syarat kahwin, syarat sah nikah, ya? Tapi tak pernah kahwin. Real tak? Ada orang ni dia mengarang kitab perkahwinan tapi tak kahwin, tuan-tuan sekalian. Kitab perkahwinan, oh subhanallah, kalau jemput dia ceramah pasal kahwin, tak payah ceritalah, sebab dia karang buku. Tapi tanya, dah kahwin? Belum. Maka tak real. Kenapa? Tak rasa. Setakat itulah, ya. Saya cakap kahwin tu sebab ada orang muda depan ni. Ada orang muda ni. Yang belah sini dah kahwin, ya. Ke nak kahwin lagi? Tak adalah tuan-tuan, tu selingan sikit-sikit, ya, supaya hilang mengantuk. Dia belajar ni tak bolehlah serius sangatlah. Allah, tapi hidup ni serius tuan-tuan, ya, bukan main-main. Jadi sama juga tahu dan rasa. Ya. Tahu lain, rasa lain. Semua orang tahu kita akan mati, tapi siapa rasa dia nak mati?
Ada yang rasa, ada orang ni tuan-tuan, umur 70 tak rasa-rasa lagi nak mati. Sebab tu tak sampai lagi kat masjid. Jadi kalau boleh saya dengan tuan-tuan, bukan sekadar kita tahu bahawa kita ni sedang ada, bahkan kita merasai bahawa ada ni satu nikmat yang terlalu amat besar yang Allah kurniakan pada saya dengan tuan-tuan. Tetapi kita kena faham hakikat ada yang sebenar adalah Allah. Kita ni bukan ada, kita ni diadakan oleh Allah. Maka sesuatu yang ada maka akan kekal selama-lama, sesuatu yang diadakan akan ditiadakan. Boleh ya? Maka hanyalah Allah yang benar-benar ada. Kita ni diadakan oleh Allah. Maka sebab tu jangan rasa sombong sangat, jangan rasa hebat sangat, jangan rasa kitalah segala-galanya, kerana kita tidak lebih daripada adanya kita diadakan oleh Allah. Baik. Dengan nikmat penciptaan inilah seseorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah. Ya, pertama nikmat ada. Alhamdulillah. Tujuan apa kita ada? Adakah sekadar nak berkahwin? Adakah sekadar nak berkeluarga? Adakah sekadar nak bermasyarakat? Adakah sekadar apa kita? Maka disebut dalam kitab ini, dengan nikmat penciptaan ini, maka adanya kita, dengan adanya kita inilah seseorang itu boleh merasai kelazatan mengenal Allah. Tuan-tuan, tidak ada benda yang lebih kalau kita berbicara dengan hatilah tuan-tuan. Ada waktu kita berbicara dengan akal, tetapi ada waktu bukan kita sampingkan akal, tidak. Tapi ada waktu kita berbicara dengan hati. Berbicara dengan akal untuk faham, berbicara dengan hati untuk rasa. Dan rasa ni ada dua tempat. Satu rasa di lidah yang namanya lazat. Tapi ditulis dalam ni lazat. Sebab bahasa Malaysia ni dia tak cukup perkataan. Ya. Yeah. Yang dia satu lagi dipanggil rasa di hati, zauq. Ya. Zauq ni kalau bahasa Malaysia nak terjemah apa ya? Rasa lazat. Lazat di lidah, lazat lah. Kalau lazat di hati. Tapi ada jawapan masing-masing dia. Maka sesuatu yang tuan-tuan sekalian, dia akan kekal selama-lama. Lazat di lidah berapa saat? Siakat tiga rasa lazat. Yang tiga rasa tu tuan-tuan rasa berapa saat? Kau tak pernah kira. Saya tak pernah kira ustaz rasa berapa saat. Rasa tiga pinggan ada. Tapi rasa berapa saat? Tapi sebenarnya rasa ni manis, masin apa ni berapa saat aja. Dia lalu ikut leher ni habis ya? Sampai kat perut rasa apa dah? Dia tak rasa lazat dah, dia rasa kenyang. Okay. Waktu makan yang pentingnya kenyang. Lazat tak penting sangat ya. Sebab lazat ni sekejap sangat. Tapi ada sesuatu yang lazat berterusan sampailah kita mati. Kita hidup, kita mati pun dalam kelazatan kalau hati itu ma'rifatullah, rasa mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tuan-tuan ya. Guru saya dulu bila mana sebut benda-benda begini, dia berhenti sekejap. Sebab rasa ni tak boleh berbicara, maka berhenti sekejap. Sebab rasa tu di sini. Nak cakap apa kat sini? Nak kata apa di sini? Akhir sekali tuan-tuan sekalian, di sini tidak mampu untuk kita luahkan perasaan itu, kerana di sini ni dia tidak ada ungkapan. Akhir sekali para awliya ini apa? Mereka menangis. Mereka menangis akhir sekali ya. Kerana rasa terlalu rindu, sangat cinta, sangat. Kerana apa? Kerana kenal itu akan rindu, kenal itu akan cinta. Akhir sekali dia menangis. Cuma kadang-kadang ulama dia luahkan, dia luah. Dia luah dalam bentuk ayat ni lah yang timbulnya qasidah. Ya. Dia luahkan. Tak mampu dah nak ungkap dengan kata-kata, maka dia luahkan. Allah, 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 Sidi Allah, 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 Allah. Boleh ya tuan-tuan, setakat tu dulu ya. Dia tak boleh panjang sangat dalam kuliah. Dia luah je Allah. Allahu
Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Akhir sekali dia tak boleh nak kata apa. Allah, Allah, Allah. Maka ulama dulu mereka menangis bila mana mereka menyebut Allah. Itulah tuan-tuan sekalian ni, tak mampu untuk kita ungkap selain daripada kita menangis. Macam kita rindu pada mak dan ayah lah tuan-tuan. Mak dan ayah telah meninggal, nak jumpa takkan mampu dah jumpa sampai bila-bila. Ziarah kubur boleh, jumpa takkan jumpa. Maka bila mana kita terkenang bertapa ibu dan ayah ini membesarkan kita, menjadikan kita macam ni tuan-tuan. Kalau tidak mak dan ayah kita didik, tak sampai kita ke masjid. Ya, kalau mak dan ayah kita tidak berpesan kepada kita, jangan lupa Allah, jangan lupa sembahyang, jangan lupa baca Quran, tak akan baca kita Quran. Maka hasil didikan mak dan ayah kita, hari ini kita duduk dalam rumah Allah. Maka bila mana kita ingat, tak mampu kita nak ungkap betapa besarnya jasa mak dan ayah kita. Tetapi kita kena ingat, mak dan ayah kita tu siapa yang cipta? Allah. Maka seluruh hidup ini tuan-tuan wujud kerana wujudnya Allah. Gitulah tuan-tuan dia. Maka dengan nikmat penciptaan inilah seseorang boleh merasai kelazatan mengenal Allah. Maka lazat tuan-tuan, harap-harap saya, harap-harap tuan-tuan, Allah bagi kelazatan hati saya, hati tuan-tuan, dan seluruh hidup ini lazat ya dalam kita mengenal Allah dan menyaksikan Allah dalam segenap kehidupannya melalui perasaan hati ya, menyaksi syuhud. Sebab tu kadang-kadang kitab sebegini dia tulis tauhid amali syuhudi. Tauhid amali maknanya hidup seluruh ini dengan tauhid. Berbicara kita dengan tauhid, berkelip kita dengan tauhid, berdenyut jantung kita dengan tauhid, bergerak kita dengan tauhid, duduk kita dengan tauhid, makan kita dengan tauhid, minum kita dengan tauhid, bahkan tidur kita bertauhid kepada Allah. Satu lagi syuhud, menyaksikan seluruh dan segenap kehidupan ini dengan perasaan hati kita, bahawa ketika kita berinteraksi dengan alam ini seluruhnya sebagai menggambarkan kewujudan Allah, perbuatan Allah. Ya, tuan-tuan tengok lautan yang luas, apa tuan-tuan rasa di hati tuan-tuan? Tuan-tuan lihat langit yang begitu terbentang luas, apa rasa hati tuan-tuan? Dan ke mana kembalinya hati itu? Maka seluruh kewujudan ini dan apa yang berlaku di alam ini adalah merupakan tanda dan bukti keagungan, kehebatan, kewujudan Allah. Maka bahawa hati ini seluruhnya dan semestinya mesti sentiasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tuan-tuan? Kerana menghargai dan merasai nikmat diwujudkan oleh Allah. Ya. Macam kita tak pernah, saya bukan apa tuan-tuan, kita ini ibarat, saya yakin tuan-tuan pun memahami. Sebagaimana saya dengan tuan-tuan tak akan pernah sekali-kali lupa dengan ibu dan bapa. Kerana itu asal kita. Betul ya? Adakah tuan-tuan lupa mak seminggu? Lupa ayah seminggu? Yang ni anak derhaka. Tak kena gaya dia akan jadi anak derhaka. Ya, kalau mak dan ayah kita yang kandung kita pun tak pernah kita lupa, maka jangan sekali-kali kita lupa Allah. Ya. Baik. Seseorang yang menghayati hakikat dirinya. Ya, hayati tuan-tuan sekalian ya. Tak tahulah bahasa Malaysia, dia dah jadi bahasa Malaysia, hayati. Ya. Kalau bahasa Arab, hayah ni hidup. Seorang yang hidup dengan hakikat diri, memahami hakikat diri. Ya, mengenal hakikat diri. Dicipta oleh Allah. Itu hakikat. Tuan-tuan sekalian, ada orang duk mengaji hakikat diri, tanah, air, api, angin. Boleh jugalah. Ya. Kejap-kejap angin, ya. Kejap-kejap api. Kemudian pula kalau nak kahwin, kita ni api kena cari yang air, betul ke? Kalau kita api, api tu anak keberapa api? Ya tu boleh juga tuan-tuan. Tapi baiklah, boleh juga mengaji dia jelah. Ya, sebab ilmu ni tak ada masalah.
Selebihnya boleh belajar, tak ada masalah tuan-tuan. Ada kitab-kitab yang membahaskan. Maka seseorang yang menghayati hakikat dirinya dicipta oleh Allah Jalla Jalalu, tidak boleh lalai dia daripada mentaatinya mahupun teringin untuk menderhakainya. Ada waktu tak tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa, ada juga rasa-rasa rasa nak mengumpat, ada? Ada ke tak pernah rasa? Saya bukan nak mengumpat ustaz, nak mengatur sikit, tapi yang saya kata tu betul. Nah, yang betul itulah mengumpat, yang tak betul tu fitnah. Tapi kadang-kadang timbul rasa untuk menderhakai. Ada ya? Ada? Dia tulis di sini. Ya. Mahupun teringin untuk menderhakainya, kerana tanda seseorang itu mensyukuri Allah Jalla Jalalu di atas kewujudan dia, ataupun di atas Allah mewujudkan dia, maka dia syukuri adalah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah Jalla Jalalu dengan penuh makna kehambaan kepadanya. Ya. Tuan-tuan, saya sebut dah sebelum daripada ini, kita kena hidup dengan makna, jangan hidup sekadar rupa. Maka Allah lahirkan kita dengan sebuah makna, iaitu kehambaan. Maka tuan-tuan dengan saya kena berusaha sesungguh mungkin dengan minta bantuan daripada Allah. Ya, kalau sekadar saya dengan tuan-tuan tak akan mampu untuk memenuhi makna kehambaan itu. Ya, kerana kehambaan itu terlalu mulia. Bunyinya hamba tapi hakikatnya mulia. Ya, iaitu kehambaan kepada Allah. Maka saya ulang lagi sekali tuan-tuan, hidup atas muka dunia, jangan saya, jangan tuan-tuan sekadar hidup dengan rupa. Sebagaimana saya pernah buat contoh sebelum ni, sebagai sekadar sekali lagi saya ulang, ya, kita beli sebuah rumah bukan sekadar nak pandang rupa rumah. Walaupun kadang-kadang kita pilih, ya, yang ni macam ni, yang ni, yang sekarang kan lagi-lagi lah cantik, makin cantik rumah. Maka beli rumah sekadar rupa? Tidak. Beli rumah untuk kita duduk di dalam itu, makna sebuah rumah. Sebagaimana beli kereta juga, ha, ni apa pula ni yang keluar ni, nak tukar lagi ke? Sebab rupa makin cantik, rupa makin cantik. Tak ada makna tuan-tuan hidup dengan rupa. Ya, ni telefon apa pula ni? Nak beli pula iPhone apa ni? Tapi tak boleh bawa naik flight. Makin canggih tuan-tuan sekian, ya. Nak beli pula ke? Ada orang dia minat gadget ni. Wih, ya. Sekejap beli, keluar beli lagi, keluar beli lagi. Dia nak apa sebenarnya? Maka ulama membahaskan kepada kita, perlu ada dalam hati saya, perlu ada dalam hati tuan-tuan, hidup dengan sebuah makna, jangan hidup sekadar rupa. Maka apakah Allah Ta'ala ini telah meletakkan kita? Maka Allah lahirkan kita atas muka dunia tanpa kehendak kita, adalah kehendak Allah. Allah lahirkan kita atas muka dunia bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Ya, Allah lahirkan kita bukan atas permintaan kita, tapi adalah anugerah daripada Allah. Maka ketika itu Allah letak satu makna pada diri kita supaya kita hidup dengan makna itu, iaitu memperhambakan diri kita kepada Allah. Nah, itulah. Baik, ketika selaku insan yang wujud daripada tiada, itu yang tuan-tuan kena selalu ingat, saya selalu ingat, yang saya ada hari ini, sebelum ini saya tidak ada. Yang tuan-tuan pun ada sekarang ini, sebelum ini tidak ada. Maka wujudnya kita itu daripada tiada, lalu diadakan oleh Allah Jalla Jalalu kerana kecintaannya kepada kita. Ya, pasti merasai suatu nilai yang sangat berharga jika dapat, ya, turut mencintai Allah dalam kecintaannya. Tuan-tuan, para alim ulama sufi mengatakan bahawa Allah cipta saya dengan tuan-tuan kerana apa? Kerana cinta. Allah buat kita bukan kerana nak memperhambakan kita, tidak tuan-tuan. Dia nak apa daripada kita? Ya? Dia nak apa? Kalau saya sebut sikit matan dalam akidah atau hawiyah, kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat tuan-tuan, ya? Di sini tak ada tulis, ya? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala ni istahaqqa ismal khaliq. Allah berhak mendapat nama pencipta, ya? Sekalipun dia tidak mencipta makhluk ini. Istahaqqal ma'na al-bari, ya? Dia berhak mendapat gelaran atau nama al-bari, yang mencipta makhluk, ya? Sekalipun dia tidak mencipta. Ada matan kalau tuan-tuan baca. Maknanya Allah Ta'ala ni kalau dia tak cipta makhluk atas muka dunia ni semua ni, dia tetap sebagai Tuhan yang pencipta. Kalau dia tidak menghidupkan satu benda pun atas muka dunia ni, dia tetap dengan makna al-muhyi. Kalau dia tidak mematikan, dia hidupkan semua, satu benda pun dia tak matikan, maka dia juga dengan nama
al-mumit, yang mematikan. Itulah Allah. Jadi kalau saya, tuan-tuan dan kita semua ni Allah cipta dengan tujuan apa Allah cipta? Kalau kita rasakan Allah cipta kita dengan tujuan untuk beribadah pada Allah, baik Allah cipta malaikat yang tak pernah tinggal ibadah. Kita ni tinggal dah. Kalau tak tinggal pun lewat. Kalau tak lewat pun tak sempurna. Malaikat tak ada masa dia nak makan, tak ada masa dia nak minum, tak ada masa dia nak bersembang, tak ada masa dia nak berbosak. Allah cipta dia sujud sampai kiamat. Allah cipta dia subhanallah, tasbih, dia tasbih sampai kiamat. Kalau sekadar Allah nak cipta makhluk untuk beribadah, rukuk, sujud dan segala-galanya kepada Allah, dia cipta malaikat, itu sudah cukup. Tapi Allah tidak perlu juga. Ya. Jadi kenapa Allah cipta kita? Allah nak rukuk kita, sujud kita. Habis Allah nak apa? Tasbih kita, takbir kita, tahmid kita. Allah cinta kepada kita. Kerana apa? Kerana berasal daripada cinta dia kepada kekasihnya. Maka segala yang berkait dengan kekasihnya, maka dia cinta. Betul tuan ya? Rasulullah, Rasulullah ni kekasih Allah. Maka bila mana Rasulullah tu kekasih Allah, maka Allah cinta kepada kekasihnya. Dengan sebab itulah Allah cinta untuk mencipta umat kekasihnya. Maka sebab itu disebut di sini, saya ulang lagi sekali tuan-tuan ya, supaya kita terasa, harap-harap Allah masukkan dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, dalam hati kita semua, anak cucu kita, rasa ya, kita selaku insan yang wujud daripada tiada lalu diadakan oleh Allah kerana kecintaan Allah kepada kita, di atas sebab, sebab musabab kekasihnya. Macam nama apa tu tuan-tuan yang dia buat Taj Mahal tu? Kenapa dia buat Taj Mahal? Sebab dia cinta kepada isteri dia. Kalau tidak, tak ada Taj Mahal tu. Maka wujudnya Taj Mahal itu lambang cinta. Ya? Ke sekadar nak duduk. Nak duduk dia buat benda lain pun boleh. Istana pun boleh kalau dia nak duduk. Banglo pun boleh kalau dia sekadar nak duduk. Tapi kenapa dia cipta tu? Karena lambang cinta. Sama juga saya dengan tuan-tuan. Ini adalah lambang cinta Allah kepada kita dengan sebab cinta Allah kepada kekasih dia. Rasulullah SAW. Tuan tahu makna cinta ya? Pernah bercinta tak? Pernah lah kan? Cuma kita risaunya cinta saya, cinta tuan-tuan, dia panggil, dinamakan hubus syahwat. Dia cinta ni ada dua. Satu hubul haqiqi, satu lagi hubus syahwat. Satu cinta sebenar, satu lagi cinta syahwat, cinta kemahuan. Tak ada kemahuan yang kita nak pada diri dia, hilang cinta itu. Okey ya? Sebab apa? Sebab cinta ni dia sentiasa memberi. Dia tidak menerima. Sebab tu Allah Ta'ala ni sentiasa memberi pada kita. Itulah cinta Allah kepada kita. Allah memberi, Allah memberi. Kita rukuk bukan untuk dia pun, untuk kita juga. Kita sujud bukan untuk kita, untuk kita juga. Kita sembahyang untuk, bukan untuk Allah, untuk kita. Kerana cinta itu memberi, 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 memberi. Tidak menerima selama-lamanya. Itulah cinta. Betul tuan ya? Kau tuan rasa tuan dah bagi apa-apa pada Allah? Rukuk, sujud, baca Quran, tasbih, tahmid. Sebenarnya segala tahmid, segala tasbih, segala takbir, segala makrifah, segala ilmu, segala-galanya adalah kembali balik kepada kita. Kerana itulah cinta, memberi, memberi, memberi. Suatu guru saya kata, Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhurasani, dia kata cinta apa? Ya, tanya orang, cakap kat orang cinta, kemudian minta balik. Betul tuan tanya? I love you, you love me. Tadi kata I love you, kenapa you love me pula? Kenapa minta balik? Cinta bukan meminta. Cinta mengorbankan. Betul ya? Ini yang muda-muda ni. Sebab itulah cinta yang sebenar kepada Allah. Wallahualam. Bolehlah insyaAllah. Jadi, pasti merasai suatu nilai yang sangat berharga. Ya, jika dapat turut mencintai Allah dalam kecintaannya. Ya. Harap-harap Allah letak dalam dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan, ya, rasa cinta kepada Allah, ya, dalam kecintaan Allah kepada kita. Kenapa tuan-tuan? Kata ulama, saya dengan tuan-tuan tak akan mampu memberi kalau kita tidak ada sesuatu.
Maka sebenarnya kita cinta Allah itu hasil daripada Allah mencintai kita, maka kita mencintai Allah. Bukan kata kita mencintai Allah, tidak tuan-tuan sekalian, kerana kita tidak memiliki apa-apa. Lepas tu kalau kita baca ayat cinta tu, yuhibbuhum apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah memulakan dia sedahulu mencintai kita. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka, lalu mereka cinta kepada Allah. Kenapa Allah letakkan Allah dahulu? Kerana manusia tidak akan mampu mencintai Allah, mencintai segala-gala yang makhluk Allah, kecuali dicintai oleh Allah, ataupun Allah mengurniakan kita perasaan itu. Dia mudah aja tuan-tuan sekalian ni, kadang-kadang bahasa tu payah-payah, rugi juga masa. Asalnya saya tidak ada, tuan-tuan tidak ada, maka tidak ada segala-galanya. Maka hari ini kita ada, maka kita ada segala-galanya. Yang kita ada ni daripada mana? Yang kita ada pun daripada Allah, yang ada pada kita pun daripada Allah. Maka dengan sebab itulah kita boleh memberi. Okey ya? Kelaju sangat. Asalnya saya dengan tuan-tuan tidak ada. Tuan-tuan ada apa? Nak ada apa? Dah kita dah tak ada. Sekarang kita ada. Maka apa yang ada di sisi kita ni, adanya kita pun kerana Allah, maka apa yang ada di sisi kita pun kerana Allah. Datang daripada Allah. Jangan salah faham. Kita ada kerana Allah yang cipta. Selepas tu kita sendiri yang cari apa yang ada ni. Dah. Ya. Hatta kita nak berkelip dengan satu kelipan mata pun diizin Allah. Nak berdenyut satu detak jantung pun diizin Allah, dikurnia Allah. Nak melangkah satu langkah pun diizin dan dikurnia Allah. Tapi apa yang ada dalam hati ni semuanya daripada Allah. Maka barulah kita boleh. Akhir sekali tuan-tuan ya. Ada pun jalan untuk mencintai Allah dengan sentiasa melakukan ketaatan kepadanya. Mengeluarkan makhluk selain Allah daripada hatinya, lalu meletakkan hanya Allah sebagai yang paling dia cintai dalam hatinya. Tuan-tuan, dalam hati saya dan hati tuan-tuan, pastikan tidak ada kecuali Allah. Cuma ulama kata dia ada pintu, cinta ni ada pintu. Pintu ni Rasulullah. Kalau tuan-tuan tidak melalui Rasulullah, tuan-tuan tak akan selama-lama mencintai Allah. Tapi yang saya terima amalan, kalau boleh saya kongsi dengan tuan-tuan ya, amalan yang saya terima daripada Habib Omar masa saya di Yaman dulu, tahun 2005 ke 2008, yang dia bagi amalan tu. Tuan-tuan cubalah amal ya. Moga-moga dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, anugerah daripada Allah ya. Dia kata zikru la ilaha illallah fataha babul qalbi. Zikru la ilaha illallah. Hendaklah tuan-tuan berzikir dengan la ilaha illallah. Kenapa? Kerana la ilaha illallah ni fataha babul qalb, antara fadail. Ya, tak nak beramal, beramal, tak nak beramal, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang ni dia petikai mana-mana-mana, atau terpulang pada dia. Tak nak, tak ada masalah. Yang nak, tak boleh aman. Kerana dalil zikir boleh kita bahas lain kali, banyak ya dari dalil zikir. Tapi kalau mengikut Abi Omar, dia kata zikru la ilaha illallah fataha babul qalb. Zikir la ilaha illallah boleh membuka pintu hati. Wal qalbu mahallul mahabbah. Dan hati ni tempat cinta. Ya, dia tak ada tempat lain. Cinta itu kecuali di hati. Tapi hati ni dia ada pintu dia. Nak kena buka dulu pintu itu. Pintu apa yang nak kena buka? Ada pintu keinsafan. Ada pintu taubat juga daripada hati, menyesal. Ada pintu ilmu juga kepada hati. Maka di sana ada satu di antara banyak-banyak pintu itu, pintul mahabbah, babul mahabbah. Maka dengan zikir la ilaha illallah. Berapa kali tuan-tuan? 1200 kali satu hari. Satu malam. Kejap aje. Tuan-tuan jangan baca lambat-lambat. Baca cepat-cepat. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Habislah. 10 minit 1000. 200. Okey ya? Sambil-sambil tuan-tuan bawa kereta, sambil-sambil tuan-tuan pergi ke pasar, puan-puan duduk sambil-sambil jaga cucu, 1200 satu hari. Tengoklah selepas pada itu, dengan izin Allah, dengan kehendak Allah, dengan anugerah Allah, Allah akan zahirkan, campakkan dalam hati kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perenggan yang terakhir tuan-tuan sekalian ya. Seseorang yang menyaksikan hakikat dirinya berasal daripada tiada, pasti tidak akan sombong dengan dirinya ya, di hadapan Allah dan di hadapan makhluk-makhluknya, kerana mengerti bahawasanya hakikat kehidupan itu sendiri bukanlah milik dirinya sendiri yang boleh membawa kepada kesombongan dirinya. Dah azan ni belum? Belum lagi? Dia nyala ni lah.
Jadi bila mana saya dengan tuan-tuan hidup merasai dan mengenal hakikat diri saya dengan tuan-tuan, ya, bahawa kita berasal daripada tiada dan adanya kita dengan anugerah dan dikurniakan oleh Allah, maka tidak akan sesekali dalam hati saya, dalam hati dengan tuan-tuan, ya, hati saya, hati tuan-tuan lahir rasa kesombongan. Tidak akan sekali-kali. Ya, dia merasakan hakikat dirinya yang menumpang daripada nikmat Allah Jalla Jalaluh, dan terus akan menyaksikan kecintaan Allah, ya, dengan naungan-naungannya yang berkekalan sehinggalah, ya, kita bertemu dengan Allah di akhirat nanti, insyaAllah. Itulah tuan-tuan, sedikit perbahasan tauhid amali, ya, tauhid merasai, menghayati, mensyukuri nikmat adanya saya dengan tuan-tuan dianugerahkan dan dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya rasa setakat itu dahululah untuk malam ni, ya. Jadi harap-harap saya dengan tuan-tuan, cuma di antara jalan yang paling cepat dan mudah iaitu jalan zikir. Dan zikir ni tuan-tuan, dia ada zikir umum, dia ada zikir khusus. Zikir umum tu mana-mana tak ada masalah lah, kita baca je lah. Sembahyang zikir, puasa zikir, baca Quran zikir, berselawat zikir, doa zikir. Kalau boleh zikir khusus yang kita terima dengan murabbi-murabbi mursyid, ya. Tetapi itu pun kena sahkan dengan betul, tuan-tuan sekalian, ya. Ya, kita risau di akhir zaman ni ramai yang mendakwa diri, ya, sebagai murabbi, sebagai mursyid, nah, maka tolong hati-hatilah, ya. Semoga saya, semoga tuan-tuan, sebab terlalu sukar untuk saya dengan tuan-tuan melalui kehidupan ini dengan menetapkan hati kita supaya sentiasa dengan Allah. Yang keduanya, sentiasa bertauhid kepada Allah, sentiasa mencintai Allah, bergantung dan segala-galanya adalah Allah. Saya ada sedang menulis satu kitab, insyaAllah akan datang saya berkongsi dengan tuan-tuan, iaitu saya minta izin daripada guru saya, dan saya minta, ya, khusus guru saya tulis untuk saya, Syekh Yusuf. Tajuk bukunya ialah Kun Ma'Allah, ya, hiduplah sentiasa bersama Allah. Ada satu buku, insyaAllah tuan-tuan akan datang. Hidup bersama Allah ini bukan bererti kita tidak berkeluarga, kita tidak bermasyarakat, ya, kita tidak berniaga, tidak bermuamalah, tidak. Tetapi hati saya, hati tuan-tuan sentiasa dengan Allah. Ya, sebab dunia pada zaman hari ini terlalu sukar untuk kita uzlah atau kita masuk, ya, ke gua. Walaupun ada istilah suluk, istilah khalwah masih lagi berjalan. Jadi kita risau tuan-tuan dalam dunia hari ini, dalam kesibukan saya, kesibukan tuan-tuan, yang menyebabkan sampai akhir kita tuan-tuan sekalian mati tak terasa. Mati-mati gitu. Termasuklah hati saya, hati tuan-tuan hilang rasa. Rasa ingat Allah, rasa rindu Allah, rasa cinta Allah, rasa segala-gala dengan Allah. Cuma kalau tuan-tuan merasakan diri tuan-tuan, sebab tu orang tanya banyak soalan, wajib ke kita ni ustaz ada murabbi, mursyid, bahkan kita bertariqah. Maka semua ulama-ulama kita jawab tak wajib, ya, kerana melihat diri seseorang, ya, kalau orang itu merasakan hati dia, dia mampu bertahan dengan dunia yang hari ini, maka hati dia mampu bertahan, sembahyang dia khusyuk, baca Quran dia khusyuk, dia selalu lidah dia berzikir, hati dia berzikir, ya, segala apa yang dia pandang dia nampak Allah, syuhud dia menyaksikan Allah, menyaksikan keagungan Allah, maka tu lepahlah dia, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan dengan saya, agak-agaklah hati kita ni kalau, ya, banyak lupa daripada banyak ingat, ya, banyak rasa biasa daripada rasa gerun pada Allah, ya, bahkan hati kita banyak lalai, banyak terlupa, maka mungkin pada diri kita pada ketika itu perlu dan wajib situasi diri kita kepada seorang pembimbing kerohanian, yang mana roh kita, jiwa kita terikat, ya, dengan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah tuan-tuan, ya. Sekadar itu dahulu, moga-moga selebihnya kita berdoa kepada Allah, kerana Allah itulah hakikat yang maha, Tuhan yang maha berilmu, ya. Maka Allah lah yang sebenar-benar menganugerahkan kita ilmu, maka kita bergantung seluruh hidup ini, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allah marzukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allah marzukna futuhal arifin. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Orang ikhlas ni kalau dilatih keikhlasan, sampai syaitan pun tak boleh nak tipu dia. Ibu-ibu, kakak-kakak, tuan-tuan sekalian, syaitan ketika dihalau daripada syurga, dia bersumpah depan Allah dua benda. Surah Al-Hijr.